Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya di Respawn Gamer. Kali ini game yang kita bahas adalah gamenya Pokemon ya, Awaken Your Elf atau Pokemon Fantasy Adventure. Nah, kali ini kita akan ini guys, gacha GP. GP Ultra Necrozma ini tinggal 17 menit lagi. Langsung saja ya. Kita ambil dulu, wah diamond kisahnya enggak cukup ini buat 18.000. Kita ambil dulu yang mana ini ya? Yang ini dulu saya sebentar. Enggak punya diamond juga ini picknya ya. Kita ambil aja langsung yang 9.000 dulu aja. 9.000. Nah, kita ambil dulu rewardnya yang di sini. Di sini ada reward spend diamond. Nah, ini. Ambil dulu. Buat nambah modal. Lumayan ya. Ini ada event Christmas 7 Devan. Padahal ini sudah Januari ini ya. Bersamaan dengan Imlek, harusnya event Imlek ini. Tapi ini masih event Christmas, benar-benar telat ini game. Lalu kita ambil lagi yang 9.000 tadi sudah habis ya, cuma satu kali sehari. Untuk 18.000 tidak ada diamondnya, tidak cukup. Kita ambil yang mana ini ya? Ini 11.000 tidak cukup. Kita ambil yang ini berarti yang 80 ya ini ya. Ambil ini. Nah, masih 3.000. Kita lihat lagi kos diamondnya. Nah, ini ada. Kurang masih 4.300. Ini apa ini? Masih ada lagi nih. Oh, ini. Nah, masih 4.400 diamondnya. Kita ambil lagi 4.400 yang mendekati, tidak ada ini. Ini kurang 1.100 ini ya, 40 ini ya. Nih kita ambil yang ini. Masih 600. Kita lihat dapat hadiah di sini. Masih lama, nanti aja. Sudah tidak ada ya guys. Berarti cuma itu aja. Sisa 600 kita habiskan sekalian. Di sini enggak ada ini ya. 4 satu kali lagi dapat ini harusnya. Baik grup ini. Nah, kita ambil satu lagi 1.000 enggak nyampe ini. Nah, 100. Nah, kita dapat lagi. Berarti kita total ada 230. Peti Fukuburu. Nah, biasanya kalau seperti ini, kalau kita buka perbagian-perbagian misalkan 50-50 itu malah tidak optimal guys, biasanya dapatnya malah sedikit. Nanti tokennya ini, token yang dibutuhkan ini Ultra Necrozma Exchange Currency. Ini saya punya 5 sisa dari event sebelumnya, dan ini sudah ada kupon 20 dari rewardnya ini, server GP, server purchase. Ini sudah diambil semua, sudah selesai 5.000 purchase dari server. Nah, biasanya tidak optimal guys kalau dibuka perpat-perpat ini, jadi mending langsung banyak sekalian. Nah, ini kebetulan 230, langsung kita buka semua ya. Oke, 230. Oke, mudah-mudahan dapat, entah dapat berapa, nanti kita tukar item yang secukupnya yang dibutuhkan. Nah, dapat gold lumayan, dapat XP Poison 90 lumayan lah. Ini dapat Nyevlar Debris. Ini kalau tidak dapat Debris ini harusnya bisa dapat monster ya, tapi cuma 70 ini. Dapat Red Alloy Box, dapat 4 lumayan nih, banyak ini. Nah, dapat 33 kan dari 280. Kalau idealnya itu kalau satu peti itu satu kemungkinan, tapi sedikit sekali kemungkinan. Jadi kalau 280 anggap aja kita dapat 28, over 10 nya dapat 1,
berarti 220 dapat 28 itu sudah bagus, guys. Nah, makanya saya sarankan buka langsung semuanya. Biasanya lebih banyak ini tokennya. Ini dapat 33. Berarti total kita punya 38. Bisa ditukar buat apa ini ya, sama kupon 20. Buat tukar Pokemon-nya enggak cukup, guys. Kurang satu. Nah, sebenarnya kita butuhkan yang ini. Game-nya ini. Ini kurang banyak ini ya, 38. Nah, kalau buat senjatanya ini cukup materialnya. Nah, yang lainnya Pokemon-Pokemon yang lebih mudah didapatkan ini, Arceus sama Necrozma yang biasa, kita tuker senjatanya aja ya. Senjatanya cuma butuh berapa tadi? 29, berarti sisa 9 bisa dikumpulkan buat event berikutnya sambil mengumpulkan diamond lagi ya. Kita tukar senjatanya aja buat meningkatkan ultimate-nya. Oke, kita tukar, dapat Ultra Necrozium Z ini ya. Oke, nah kita open. Nah, cukup, guys. Ini sudah lumayan nih. Nah, kita buka dulu ini fortune tailnya 103, banyak nih. Satu, dua. Kita cek dulu. Oh, nah, cuma ranking 29, guys. Jauh. Goldnya tadi lumayan banyak ya. Bisa buat ngupgrade Pokemon-nya nanti. Buat meningkatkan CR-nya, power-nya. Nah, tinggal 3. Nah, tetap 29, guys. Nah, beruntung kita kali ini. 29 itu berapa ini anehnya? 98 dan sampai 99.000 ya. Nah, enggak apa-apa. Kita coba untuk event Necrozma lain kali. Kali ini kita cuma dapat senjatanya saja. Untuk event yang lainnya, bounty turnamennya cuma di 521, guys. Ya, sekian untuk event GP di Pokemon kali ini. Semoga kalian puas dengan gacha kali ini GP. Kita tunggu event berikutnya sambil nabung-nabung diamond lagi. Ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komennya. Sampai jumpa di video berikutnya.